Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Nazia Sudirja, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah mengambil langkah serius sebagai upaya pencegahan kasus perundungan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan kasus perundungan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan. Pasalnya, kasus-kasus perundungan anak kian meningkat dan memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu atau KPAI mencatat, terdapat 2.355 laporan kekerasan anak hingga Agustus 2023, di mana 723 di antaranya terjadi di satuan pendidikan. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, pemerintah harus segera berkolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi permasalahan perundungan. Tentu akan bisa naik terus ya, karena kondisi remaja ya, dengan pengaruh-pengaruh media sosial dan lain-lain, ini akan terus menambah dorongan untuk terjadinya hal tersebut. Karena itu perlu diseriuskan atau langkah-langkah serius dari pemerintah, bukan cuma dari Kemendikbud ya, tapi juga dari pihak-pihak terkait, misalkan dari aparat kepolisian, kemudian lembaga-lembaga seperti perlindungan anak dan perempuan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, ya banyak lembaga yang terkait dengan, terutama juga Kementerian Agama, saya rasa punya peran juga dalam terutama pendidikan karakternya. Lebih lanjut, Nuroji mengatakan mulai melemahnya pendidikan karakter di Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perundungan di sekolah. Ia berharap ada penguatan pendidikan karakter sebagai pondasi utama anak untuk mencegah kasus-kasus perundungan. Halim dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Komisi 6 menilai proyek pembangunan tol Trans Sumatera akan berdampak positif karena membuka jalur-jalur yang sebelumnya terisolir atau belum terkoneksi. Diharapkan proyek pembangunan infrastruktur jalan tol tidak terbatas hanya di Trans Sumatera, tetapi juga mencakup Trans Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua. Komisi 6 DPR RI berharap proyek pembangunan infrastruktur jalan tol tidak hanya terbatas di Trans Sumatera, tetapi juga mencakup Trans Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua. Anggota Komisi 6 DPR RI Samsul Lutfi menyatakan hal itu saat meninjau pembangunan ruas tol Bayung Lencir Tempino di Provinsi Jambi. Samsul Lutfi meyakini pembangunan tol Trans Sumatera akan memiliki dampak positif yang signifikan. Menurutnya, proyek ini mampu menyerap tenaga kerja serta membuka jalur-jalur yang sebelumnya terisolir atau belum terkoneksi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada sektor pariwisata. Proyek tol Trans Sumatera diperkirakan juga dapat memangkas biaya arus produksi sampai 75%. Dengan adanya pembangunan tol Trans Sumatera ini menunjukkan konektivitas yang bisa banyak menyerap tenaga kerja kita, kemudian membuka jalur-jalur yang terisolir selama ini sehingga lebih terbuka, kemudian ada pariwisata juga dampak yang ditimbulkannya. Itu juga yang terkait dengan pemangkasan arus produksi barang dan jasa. Jadi ada efisiensi yang cukup besar, bahkan bisa 75% ya dari biaya produksi yang bisa dipangkas. Lebih lanjut, Samsul Lutfi menambahkan BUMN juga harus dapat mengelola dengan baik penyertaan modal negara pemerintah, baik berupa tunai maupun non-tunai. Pengelolaan PMN harus efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Harapannya, badan usaha milik negara di bidang infrastruktur dapat berkembang menyerupai perusahaan BUMN di Asia yang sudah eksis, seperti Kajima di Jepang dan CSCEC di Tiongkok. Dari Jambi, Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah diminta aktif menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan di Indonesia jelang Natal dan Tahun Baru. Komisi 4 berharap pemerintah dapat membuat kebijakan subsidi silang untuk masyarakat kurang mampu.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, pemerintah diharapkan mampu mengendalikan kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Tujuannya agar petani sejahtera dan daya beli masyarakat tidak terganggu. Jelang Natal dan Tahun Baru, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk aktif menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan di Indonesia. Ditemui pada kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok dianggap cukup. Keterangan itu didapat berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Pangan Nasional. Meski begitu, ia menginginkan pemerintah dapat lebih mengendalikan kestabilan harga. Tujuannya agar petani sejahtera dan daya beli masyarakat tidak terganggu. Memang agak dilema karena masyarakat petani senang banget kalau misalnya harganya naik. Tapi kalau terlalu naik kan ya konsumennya juga repot juga gitu. Harus ada penstabilan harga. Jadi naiknya ya boleh tapi enggak jangan tinggi-tinggi. Jadi kayak misalnya operasi pasar itu bagian dari cara intervensi negara untuk bisa menstabilkan harga. Terkait dengan kenaikan harga pangan, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan subsidi silang untuk masyarakat kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk memperoleh kebutuhan saat Natal dan Tahun Baru. Jadi itulah situasinya. Dengan demikian saya berharap kepada pemerintah dalam rangka yang pertama adalah harus tersedia semua kebutuhan pokok dalam rangka Nataru. Yang kedua, pemerintah harus segera menurunkan paket-paket kurang lebih 400 triliun untuk bantuan masyarakat miskin sebagai bantal penyangga kemiskinan kita itu. Nah kalau itu turun, ya walaupun harga agak naik tetapi daya beli masyarakat kita masih bisa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan dilaksanakan pada September 2024. Diperlukan antisipasi dalam persiapan anggaran dan waktu pelaksanaan pesta olahraga multi cabang ini. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 akan dilaksanakan pada September 2024. Pesta olahraga multi cabang tersebut akan dibuka di Aceh dan ditutup di Sumatera Utara. Anggota Komisi 10 DPR RI menyebut butuh antisipasi dalam persiapan anggaran dan waktu pelaksanaan PON 21 2024. Waktu pelaksanaan PON 21 yang bersamaan dengan pemungutan suara pilkada serta adanya pembengkakan anggaran pada pelaksanaan PON 20 tahun 2021 harus menjadi pembelajaran bagi pelaksana PON 21 tahun 2024. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong Menpora melakukan evaluasi pelaksanaan PON 21 tahun 2024. Terakhir di Papua itu dari target anggaran sekitar 2 triliunan itu membengkak cukup tinggi, naiknya hampir 7 triliunan. Oleh karena itu saya kira ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi sejak awal sehingga kemudian pelaksanaan PON ini tidak gagal nanti. Kita berharap ini bisa akan bersukses dan berhasil. Dan juga satu hal yang juga berkaitan dengan PON, karena PON ini dilaksanakan tahun depan bulan September. Dan ini juga berlangsung bersamaan dengan pilkada.
Oleh karena itu juga harus ada perhatian khusus sehingga jangan sampai bentrok waktu ini kemudian mengganggu pelaksanaan dan persiapan PON nanti. Andreas berharap pelaksanaan PON 21 tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sukses. Karena PON merupakan tahap awal bagi para atlet untuk bersaing di kejuaraan internasional seperti Asian Games maupun Olimpiade. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta TNI dan Polri dapat menunjukkan netralitasnya serta mampu menindak pelanggaran yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku dalam mengawal gelaran pemilu 2024. Anggota DPR RI Ahmad Baidowi meminta Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam mengawal gelaran pemilu 2024. Selain itu, menurutnya, tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam mewujudkan pemilu yang baik dan damai. Ahmad Baidowi mengingatkan, Polri dan TNI berkomitmen menjaga netralitas dalam pengamanan pemilu 2024 serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, semua aparat pemerintahan harus menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu serta tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah bersinergi dengan tokoh masyarakat guna memastikan tidak terjadi pelanggaran serta membantu menjaga kondusivitas di lingkungan tempat tinggalnya. Netralitas Polri dan TNI yang sudah dikomitmenkan dalam apel siaga pemilu kemarin itu menjadi komitmen yang dilaksanakan. Tidak hanya sekedar deklarasi formalitas tetapi harus benar-benar teraplikasikan di lapangan bahwa seluruh aparat pemerintahan polisi maupun TNI harus berada di semua golongan. Netralitas kalau terjadi pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tokoh masyarakat itu perlu dilibatkan dalam konteks menjaga kondusivitas. Tapi pilihan masyarakat kan punya preferensi politik dan itu ya tidak bisa kita ganggu-ganggu. Yang penting ikut terus serta mendinginkan suasana, tidak semakin membuat suasana semakin panas gitu. Lebih lanjut, Ahmad Baidowi menghimbau masyarakat menjadi pemilih yang cerdas serta membantu melaporkan tindak kecurangan yang terjadi kepada Bawaslu maupun aparat hukum. Aditya dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ratusan juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemerintah memprediksi ada peningkatan sekitar 143% dibanding tahun sebelumnya. Ya pemirsa, semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta diimbau benar-benar mempersiapkan skema antisipasi guna menciptakan mudik yang aman dan juga nyaman. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tingginya lonjakan pergerakan masyarakat saat libur Nataru menjadi perhatian serius DPR RI. Semua infrastruktur utama maupun penunjang harus dipersiapkan dengan baik agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Kelayakan moda transportasi yang dioperasikan, sistem pembelian dan harga tiket serta jadwal perjalanan harus tersosialisasi dengan baik. Naiknya harga tiket pada musim liburan seringkali tidak diiringi kualitas pelayanan yang sesuai, sehingga akhirnya masyarakat merugi.
Tentunya dalam hal ini pemirsa, sinergi antara Kementerian Perhubungan dan penyedia jasa transportasi menjadi sangat penting. Selain itu pemirsa, informasi cuaca termasuk potensi bencana harus diperbarui secara cepat dan akurat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sekitar 107 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023-2024. Pemerintah memprediksi ada peningkatan sekitar 143% dibanding tahun sebelumnya. Puncak arus mudik libur Natal diprediksi pada 22 hingga 23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada 26 sampai 27 Desember 2023. Sedangkan puncak arus mudik libur tahun baru diprediksi pada 29 hingga 30 Desember 2023 dan puncak arus balik pada 1 hingga 2 Januari 2024. Tingginya lonjakan pergerakan masyarakat saat libur Nataru tentu menjadi perhatian DPR RI. Semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta diimbau benar-benar mempersiapkan skema antisipasi guna menciptakan mudik yang aman dan nyaman. Semua infrastruktur utama maupun penunjang saling berkaitan sehingga harus dipersiapkan dengan baik agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Sinergi antara Kemenhub dengan penyedia jasa transportasi sangat penting. Selain memastikan kelayakan moda transportasi yang dioperasikan, sistem pembelian dan harga tiket, serta jadwal perjalanan harus tersosialisasi dengan baik. Naiknya harga tiket pada musim liburan seringkali tidak diiringi kualitas pelayanan yang sesuai, sehingga akhirnya masyarakat yang dirugikan. Selain itu, informasi cuaca termasuk potensi bencana harus diperbarui secara cepat dan akurat. Bagaimana dengan operator-operator untuk bisa menekan harga-harga tiket ini kepada masyarakat? Masyarakat ingin silaturahmi ke daerah, pulang kampung dan sebagainya, tapi selalu yang terbebani adalah soal masalah tiket, terutama angkutan udara, ya kan? Dan kita juga minta kepada angkutan kereta api juga tidak lagi seperti tahun lalu. Jadi harus ada peningkatan setiap tahun. Ini yang paling penting. Ada penumpang yang harusnya berangkat tadi pagi jam 5 baru datang jam 12 atau jam berapa itu tadi datang, jam 8 atau jam 12. Artinya apa? Ada miskomunikasi antara penumpang dengan pelayanan daripada Pelni. Nah, saya tidak tahu di mana letak masalahnya, apakah persoalan etiketinya ataukah persoalan lain. Karena hampir saya lihat permasalahan yang muncul itu adalah etiketing. Apalagi kalau orang tua ya, pasti tidak ngeh terhadap etiketing itu. Kenaikan harga tiket transportasi umum di masa liburan tidak bisa dipungkiri, namun harus tetap dalam kendali pemerintah. Disinilah perlunya kehadiran BUMN transportasi untuk menyediakan tiket transportasi yang terjangkau dan tidak mengalami kenaikan terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Seluruh sumber daya atau manajemen di BUMN transportasi itu dalam kondisi prima, ya. Kalau masyarakat di musim seperti sekarang ini nanti mentalitasnya gitu, psikologisnya pengen rehat, nah ini kan kebalikannya, Pak. Ya, seluruh jajaran SDM di BUMN transportasi sebaliknya siap untuk melayani. Jadi harus dalam kondisi prima, baik secara psikis maupun fisik. Nah, terutama yang berada di garda terdepan pelayanan. Kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat juga berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Pemerintah dan Pertamina diimbau menjamin ketersediaan BBM, baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Pertamina harus juga memperketat pengawasan agar distribusi BBM lancar dan merata, serta tidak terjadi penyelewengan. Para pelaku penyelewengan BBM harus ditindak tegas. Bahkan, jika terbukti terlibat penyelewengan BBM, izin SPBU-nya harus dicabut. Yang subsidi kan memang hak betul-betul untuk rakyat.
BBM subsidi ini kan, ini yang sering hilang barangnya. Ah ya kan, harusnya ini yang kita jaga. Kalau yang secara umum saya yakin pasti nggak akan ada yang bermain, karena harganya kan memang sudah harga normal ya kan. Tentu yang harus kita perketat itu semua yang terkaitan subsidi ini kita jaga betul, jangan sampai ada yang bermain. Kalau ada pemain tidak tegas. DPR RI ingin kendala-kendala dalam pelaksanaan arus mudik dan arus balik libur Nataru tahun lalu menjadi bahan evaluasi seluruh pihak, sehingga ada perbaikan fasilitas maupun pelayanan di tahun ini. Bermain jeep atau off-road menjadi salah satu rekomendasi aktivitas seru yang dapat memicu adrenalin. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka dapat memberikan sensasi mendebarkan sekaligus seru. Ya betul sekali Nazia, karena memang kalau misalkan bermain jeep atau off-road itu adrenalin kita tuh terpacu ya. Namun pemirsa, banyak sekali yang akan kami sampaikan kepada Anda. Tentunya setelah ini kami akan membahas terkait dengan apa saja aktivitas-aktivitas yang dapat memicu adrenalin. Tentunya pemirsa penasaran nih, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang tadi Alfat sampaikan terkait dengan melakukan aktivitas atau olahraga ekstrim ini ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan mental kita. Antara lain mengurangi tingkat stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Ya pemirsa, selain menjadi hiburan yang memicu adrenalin, bermain wahana ekstrim ini juga memberikan pengalaman menarik bagi kita. Dan pemirsa, tentunya tanpa berlama-lama, mari kita saksikan aktivitas ekstrim yang dapat memicu adrenalin pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan ekstrim? Kalau kamu salah satunya, ada info menarik nih buat kamu. Pasalnya, melakukan aktivitas yang dapat memicu adrenalin ternyata memiliki manfaat loh. Bisa meningkatkan rasa puas dan senang, meredakan stres, bisa juga meningkatkan keterampilan kita, bahkan memperkuat kesehatan mental. Jadi, tidak ada salahnya sesekali melakukan aktivitas seru yang memicu adrenalin. Apalagi kalau sedang berlibur dan melepas penat ya. Nah, berikut beberapa aktivitas seru dan memicu adrenalin yang bisa jadi referensi kamu. Bermain jeep atau off-road. Aktivitas seru yang satu ini tentu bisa memacu adrenalin kamu. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka tentu jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat nih pemirsa. Oh iya nih, para pecinta off-roading juga sering melakukannya dengan berkelompok. Selain semakin seru, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen membangun hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama.
mendaki gunung. Mendaki gunung terlebih dengan rute yang menantang tentu menjadi aktivitas yang bisa memicu adrenalin. Selain meningkatkan kebugaran karena melibatkan aktivitas fisik yang intens, ternyata mendaki gunung juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kenapa tidak? Karena dengan mendaki, kita bisa mengembangkan keterampilan navigasi, survival, dan memperluas pengetahuan tentang alam. Apalagi, Indonesia terkenal dengan banyak gunung yang menarik untuk didaki, pemirsa. Yuk dicoba! Skydiving dan bungee jumping adalah dua aktivitas ekstrim yang seringkali memicu adrenalin. Keduanya sama-sama aktivitas melompat dari ketinggian. Bedanya, skydiving terjun bebas dari pesawat udara atau balon udara dengan menggunakan parasut. Sedangkan bungee jumping melompat dari ketinggian dengan seutas tali karet yang diikatkan ke tubuh kita. Kedua aktivitas ekstrim ini memberikan pengalaman mendebarkan yang dapat meningkatkan perasaan puas, kepercayaan diri, dan meredakan stres, tetapi juga ada risikonya. Jadi, harus dipastikan ya, melakukan aktivitas ini dengan instruktur yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang aman, dan mengikuti pedoman keselamatan yang ketat. Bermain wahana ekstrim. Memicu adrenalin dengan bermain wahana ekstrim sepertinya banyak menjadi pilihan ya. Kita hanya perlu mengunjungi taman hiburan dengan wahana ekstrim seperti roller coaster dengan kecepatan tinggi, wahana air yang curam, wahana berputar, dan masih banyak lagi. Selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa menjadi pengalaman seru dengan orang terdekat. Masih banyak aktivitas lain yang memicu adrenalin dan dapat pemirsa coba. Aktivitas air seperti rafting, berselancar, dan parasailing. Selain itu, bermain paintball, ataupun sekedar bermain video game bersama teman, ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia loh. Sekian informasi untuk kali ini. Pastikan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan ketika melakukan aktivitas ekstrim ya. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen dan dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya, Selamat Rizky, sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.